Awakmu gaya Saimboro kowe sing iso nador gendera tunggal yudha sing ana duwe 1000 wanara galak yaiku bisa dadi temenggung kanoman ana tlatah Surabaya. Gue bapak arek lakoan riko lek gandhe sipak wong ran dikwe sipak nyoko berakae watu lek rean watu ya riko anake krekel lek ngono ayo layo sen saben-saben rean kepengin dolen karo kanca-kanca kok kabeh podo ninggal Rayang. Jarine Rayang iki gak duwe sifat. Apa ya bener takon-takon iki? Umpamane calak gak mungkin podo-podo iku ono Rayang sing gak duwe sifat. Timbangane Rayang sak bendina gegeran karo kanca. Sing enak Rayang tak mule kondo karo ijung. Sak temene Rayang iki gak duwe sifat tanggap. Ala yo Rayang sing teko yo yo aku ngomong Ya wes. Ora usah meneng-meneng. Apa-apa.
kamu nek duwe masalah duwe perkara nek gak diwedharno iso dadi dadekno penyakit lho gak kok kok yo pancen Ayo. Ayo, ya ampun, mbak. Ayo, sing ngambil. Arek iki tambah suwe tambah gedhe. Iki sama ngono. 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 Ng
krekku tambah gede, tambah jowo, tambah lebih. Mbok menawa iki wis wancine awakmu ngandani bare anakmu. Iya. Ya wis karek awakmu sing iso mbuka iku awakmu. Yo. Arang pepundenku yo yo. Arang arep takon karo Riko yo. Cek temen si Pak Rangi ku ono panggak ngono lho yo. Nek umpamane si Pak Rangi saiki dhewe urip kurang di papan panggonane. Umpamane nek mati ku niku kurane rangkak enggak ngono lho yo. Rangi pendino kekiran karo kanca di watan-watan jare gak ngerti Pak ngono lho yo. Nangis-nangis kaya ngono reangi ki tetep gak dadok karo Rika ngono lho yo. Tetep reangi ki balik mulih rene maneh ngono iku. Heeh, engko supaya nek wis ana reang kepethuk si Pak Reang ku nek ana kanca-kanca madan radan ku lak reangi sok jawab ngono lho yo. Heeh. Enggak, reangi tetep reangi ki gak iso pisah karo Rika lho yo. Heeh, gak ngono ne, Bagong iki mang ucul kaya apa sih? Yo, pancen kok dewang kok.
saiki dadero Riko. Orang tak pamit tegak ono alangan opo-opo. Ya 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 ya. Kok Mas Bro, sampe Bro. Berbaris. Oh, baris berbaris. Iya. Ah, ya saya bisa baris. Agak kesana kamu. Ah, kemana? Agak kesana. Oh, belakang. Belakang. Kemana? Siap. Siap. Istirahat di tempat. Siap. Kamu soldat-soldat dekokar, hari ini kereta dari itu jenderal, kamu harus berhati-hati tembak-tembak. Siap! Dan itu kamu sudah kasih foto, ya. Ada itu menjelok, diperhatikan. Apa kata menjelok? Itu kamu siapkan dulu. Kamu siapkan ini dengan kira itu. Siap, bos! Sudah, Pak. Saya pindah putih yang besar ini, ya. Saya hitung, ya. Up! 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 Sepi! Kamu mencolot reinnya. Oh, sepi. Itu, wah sepi, berapa yang tembak ya? Dan itu, kamu.
Bojomu nangis iku lho koyo ngono. Ah, idepku mberondoli. Oh, iya. Idepe mberondoli, Tuan. Makanya hati-hati. Kita itu lagi. Enggak apa-apa. Ya. Blecos. Salahe blecos, Tuan. Makanya kamu orang harus berhati-hati dan sejasa harus kembali ya, bersihkan. Ya sudah saya bersihkan nanti ya. Nah, taruh sini ya. Makanya itu kamu harus siap-siaga karena ini adalah tugas-tugas daripada kita semua. Siap. Apa jenderal? Itu para soldat juga kopral latihan tembak menembak sudah berjalan dengan bagus. Go, begitu Suen. Kamu orang memimpin dan soldat untuk tembak menembak? Hey. Yes, go, yeah. Go. Jangan khawatir itu saya bu. Kapiten? Yes. Selesai dan soldat. Saling tembak menembak ya. Hari ini pun juga kamu orang jaga di pintu belakang. Oh ya, siap. Para soldat, si kamu orang yang jangan takut, dan ada orang pribumi yang menentang oleh kompeni Belanda, si kamu orang jangan sukan-sukan untuk menembak itu. Siap. Understand? Hati-hati. Karena ini orang Jawa banyak yang menentang inkompeni Belanda. Lapor jenderal. Ya. Di ruang ada tamu dari Semarang. Siapa itu? Itu dia punya nama Sastro Hadinegra. Suruh masuk. Siap. Amin dong. Hei, mari. Pak Sastro Hadinegra. Oh, Bapak Sosro Hadinegra, tanpa ingin undang ke Tangsi, ada apa Bapak Sosro Hadinegra masuk ke Tangsi Belanda? Dah, good. Jelas awakmu iki kaget. No. Apa sebabnya nganti aku gatuk undangan? Aku munggah nang Tangsimu lah yang kedua. Itu en berarti pertanyaan itu. Saiki aku melak takon karena awakmu dong. Boleh en Bapak Sastro Hadinegra. Apa bener awakmu iki gawe beteng ana kutha Surabaya? Betul Bapak Sastro Hadinegra. Bener. Betul. Good. Nek ngono gak salah. Awakmu gawe beteng nang kutha Surabaya iki jelas gak iso mari. En kenapa itu Bapak Sastro Hadinegra kok tidak bisa selesai? Sebab ana panggede nggo Surabaya iki sing gak seneng. Nek awak mungkin gawe beteng ana daerah Surabaya. Paham awak? Kalau itu ada orang yang tidak senang saya mendirikan beteng di kota Surabaya, itu siapa orangnya? Aku ngarep pas ngomong. Panggede, gak ana loro telu mung siji. Tumenggong Jaing Rono.
Panjeng Jawa. Jairono sih bertuju, Den. Panjeng Jawa itu menggung Jairono berani membaca ini ikut kompeni Belanda. Bapak Sosro hatinya, kan? Ya. Dan apa itu sih kamu orang bisa dipercaya? Loh. Aduh. Teko Semarang, aku nang Surabaya. Iya. Good. Umpama iki garo mripatku dhewe, Dok. Aku jelas gak wani munggah nang tang sini loto. Kalau begitu, en Bapak Sosro hadiningrat, en semua soldat dan kapitan ajak en ke temung Surabaya nanti saya jelaskan. Ini loh, Dud. Dalam sisi-sisi ini, bagaimana ini tuh Bapak Sosro? Awakmu gawe beteng nggo daerah Surabaya iso mari. Tapi nek to menggong Jairo iki boleh ini. Apa itu yang betul Bapak Sosro Hadiningrat? Loh, good. Nek aku ngomong katin bejok karo awakmu, aku mbok tembak nang tangsi kene iki aku sanggup. En jangan khawatir, saya percaya Bapak Sosro Hadiningrat. Sama sini, yuk. Kalau begitu Bapak Tumenggung Jengrono harus berhenti dari Tumenggung Kota Surabaya. Kalau begitu ada Biden? Dalam siji-siji nih. Iya. Bahas ini Tumenggung Jengrono ini jabutan. Oh begitu, Bapak Sosro Hadiningrat. Nek wis mbok jabut, tegese Tumenggung Jengrono ini dongkol. Gak tadi Tumenggung. Oh iya, yeah. Good. Terus awakmu njaluk tolong nang Tumenggung Jengrono. Bagaimana Bapak Sosro Hadiningrat? Awakmu gaya sayembara. Sayembara. Sapa sing iso nador gendera tunggal yudha sing ana duwe 1000 wanara galak yaiku bisa dadi Tumenggung Kanoman ana Tlatah Surabaya. Oh kalau begitu jelas kalau sing iso. Kalau begitu Bapak Sosro Hadiningrat, kapan Ika dan Soda sudah datang ke Surabaya? Aja ngenteni dina menemben. Saiki awakmu tawa kapten karo sodat-sodat iki kok teko nang Kutha Surabaya. Jabutan bos lite. Terima kasih Bapak Sosro Hadiningrat. Kapten? Ya. Opra sodat. Ayo kita berangkat ke Surabaya. Aku wis ngekei kabar kaya awakmu ngene iki mang. Lah seneng ah. Oh, good. Tapi aja lali. Apa itu NPCN Bapak? Nek Tumenggung Jengro niki wis mbok jabut baslite. Lah dongkol lah. Good. Awakmu gawe beteng ana daerah Surabaya iki cepet mari. Terima kasih. Hadiahku. Oh, hadiahku. Iya. Jangan khawatir Bapak Sosro Hadiningrat. Pangkatku iki tambah ana. Jangan khawatir. Terus aku kayak ono wong-wong lodos sing ayu-ayu. Nyonya Belanda. Aku gramih, aku kudu arep gramih wong lodo. Ya wong lodo. Jangan khawatir. Ini akan menanggung jawabin pecahan dari Bapak. Nek ono nyonya lodo masih meni gak apa-apa. Ya. Yo, Kanario gak apa-apa. Oke. Nenu, aku tak balik. Hati-hati Bapak Sosro Hadiningrat. Yo, terima kasih. Kaliman kapten, no. Yo. Terima kasih. Kapten, sodat. Ponjat ini itu jangan lama-lama. Kita. Jenderal, kita naik mobil. Dan itu kobral-kobral biar naik itu. Baik, kobral siaga untuk ke Surabaya. Siap. Kono jadi melo, aku tak lupa sepeda motor, kau lupa apa jam ini? Aku cek gonceng sepeda. Apa udut iku lho? Apa sepeda motor? Aku ini sepeda motor, aku budal dhewe. Aku gak usah sepeda udut ya, Wan. Kan ada siapa, Pak? Itu lho, lupa becak. Lupa becak. Oh, gak kan lupa becak, lho, dan jika itu. Gimana kan itu ditumpai? Lah itu lho. Oh, besok aku lupa udut, kono jadi melo. Dimas Sawangsari, Dimas kudu mangerteni sebab Kanjeng Rama dinane iki ngutus Kang Mas Sawangsara dhewe. Dimas Sawangsari njaga regala tapel batas pura Surabaya kene. Sakniki ngateng. Iya. Monggo regol ketemu batas Surabaya tetep janur kuning. Maksudnya Dimas? Pawongan saking Jawi.
boten kate berbot. Ya. Tiang lebet boten kate pedang. Pancen bener ya Dimas. Mbok menawa nang pawongan sapa ae sing kate mlebu nang kota Surabaya. Ayo padha dibalekno Dimas. Ajeng Kang. Nggih. Umpama bangga Purbawase sapa jare aku aran tentadaren kuwi. Kulo nderekake nggih. Lho situ. Sop. Rang enak-enak melaku di tengah jalan Riko Cegat. Riko itu siapa sih? Oh, aku ingin kenal. Rumah ada kuping. Nek ana pawongan nganggo busana sarwa mencorong-mencorong iki Raden Sawungrana arane. Wala gampang pengerane. Reange iki nek go tengah dalan dicegat sing ana wong gawe corong-corong jenenge Sawungrana. Sawungrana bali sapa arane? Reang Joko Bre. Joko Bre. Heeh. Joko Bre. Burung ngerti ya. Haa, Riko Sopo. Tenang lo. Gampang kita nani. Nek ono satrio kang pritak, pritak, pritak. Yodoh esum. Isawang Soko ngarep dodonin bukan. Isawang Soko buri ibarat petek, mes pokok katulang kan. Pantar kabutan. Opo manek kang, buh, sono kang mencet-mencet ni. Iki putra katemuan putra Surabaya. Sawung Sari yang tegar. Walah, iki kaya cerat, iki kaya coron. Iki gurno, iki duri. Ngene lho, duri karo gurno ya. Karayang iki jange nang Surabaya. Kaya ono dalan. Nang Surabaya? Nang Surabaya kok. Surabaya? Surabaya. 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 Kandani Surabaya lah enak. Tujuanmu nang Surabaya dadi lapor. Ndoleki sipak rea. Apa sipak? Sipak. Ibu karo aku terus pam dadekno aku nek njaluk nak sipak. Bapak goblok sipak. Bapak sipak. Bapak goblok. Kandhane kok angel-angel wong kene iki. Sik ta. Awakmu goleki bapakmu nang Surabaya. Sapa jenenge, Pak? Betenggung Jambirono. Sapa? Betenggung Jambirono. Betenggung? Iya. Nek Betenggung gak nek Temenggung ngono. Lho, Temenggung. Betenggung. Temenggung. Betenggung. Ayo. Temenggung. Ayo. Betenggung kok. Oleh wong tuamu aran Temenggung Jambirono. Heeh. Coba, Bre. Mangerteno. Dina saiki Rekol kata menggunakan kutu suruh itu, kabar janur kuning. Singkata kese wong kaya kan, kata panggilai pelopo nang ketemuan kutu suruh kuyo. Ini lho gori, orang aku wadoman gak keblok janur belah kade kuning pisan. Ini bahasa dosok. Orang duduk lho, duduk kemari bahkan garo. Nek panjang Joko Berat ngecat keping menggunakan kutu. Keratuan kata menggunakan kutu suruh kuyo, dia tak panggilai. Tapi ada syaratnya. Saran apa orang gak diapa-apa ngono lho Guri. Kon saka desa moyong-moyong nggo jago. Iya, tak gawe awang tuwu. Nek pancen jagomu iso ngalane jagone Sawung Sari, mlebu nang ketemuan Kutha Surabaya. Tapi sapa balik? Nek jagomu sing kalah, tak tugel krungu. Lha apa? Diliane iku gak ono ngono aku. Gak ono. Walah, nek pancen jalukane Guri sing kaya ngono. Ya wes babano bot-bote rean kepingin kepethok nek Pak Rean nang Surabaya. Ya tak dadi, tapi syaratnya galan nak kalah yo. Yo. Nek kalah yo kalah ngono lho yo. Bener ngono ah. Yo dadi ayo. Thank you.
Iki akeh sing loro, yo akeh sing mati. Mergo nyambut gawe melok londo iki tanpa bayaran, yo tanpa dituntut. Pas kapan ya? Wong nyambut gawe nek keliru, ya jare koyo ngono. Rene aku iki salah sijine. Kemenggung sing nyekel pedang pangoso ana. Kanti tak rewangi sing koyo ngene. Lah iki sing tak pikirake. Ya putrane. Kang Rono salah sapa. Sing iki mboten lho. Tak utus Joko Regol nganti tetep sak rene ono kabar. Iki ben dilapor kok. Iya ya. Lho, iki sapa kan? Kanjeng Rama, Kang Putra Kang Suwan kan. Kowe iki salah suwijine
jagone wong kutha Surabaya. Kowe kok iso nganti ngedepi bocah saka desa iku kewan. Jane nggih mboten kawon. Terus anane larine mboten waras. Malah-malah sak mriko. Iki kan ana. Ayo mangkini wetke. Jenengmu siapa? Keren, Joko Berek, Wak. Joko Berek? Omamu? Lidah Diwonowati, Kedelus, Nganan Titi, Dokare, Pak Rekrepit. Wih! Lek itu pingin rono. Pak ngurus regane dokar. Terus tujuamu, tujuamu. Tak ini kutah Surabaya ini. Keren, gila isi parean. Kamu rono? Baru, Pak Rono. Apa sih, Pak? Bapak aja lho. Bapak. Ya pantes awakmu iki umpama ndoleki bapak ngono lho. Nek tataran katembungan Surabaya iki ndoleki Sudarmamu kakung. Ya ampun tak kon yo kon kok. Reang iki ndoleki si Pak Reang, gak ndoleki Pak Darma dodol kakung tak kon yo kon. Bapak ora Pak Darma dodol kakung kok. Si Pak dolai yo. Nek kon dolai bapakmu, nek kanggone saung rono dalasan sari dolai Sudarmamu aku berarti dudu wak garman dodol kakung. Ora apa. Ayo lu sik api. Terus wong tuamu iki dadi apa? Dadi petenggung. Apa petenggung? Temenggong. Gua sakarmu. Coba enak. Terus, wong tuamu cek apa? Coba aja. Terus wong tuaku jadinya iyum, jadi sangra ya orang-orang budaya. Pak di wong sodrono, jadi ropati lah gue yucu. Wih! Berani kok cek apa? Oh, kamu cek urut kabe kok. Termasuk dolehi jenenge Jai Rono. Lah, kak onok mana? Loro si Jiki mencoba ini, Jai Rono. Mak dulu, ini Rono pula. Hei. Ini mau, bener ini mau. Kok awakmu ngaku-ngaku, nek aku ini ramamu? Ini mau. Si? Nek mancen awakmu itu tekomah. Munggah nang ngene kutho Surabaya. Terus digawani apa karo iki? Apa? Digawani apa? Lho iya, Pak.
Rangman digawani opo? Lho ya mbo aku ya garuk. Loro, loli. Lho sapa sing lho? Kuwi ya opo? Opo? Rangman digawani ten. Digawani iki lho, Pak. Lho ngeluh wong iki. Eh, Pak. Meneh metune pira, Pak? Bone. Bene. Iya. Coba berak. Lagi kano mana? Ya aku iki wong tuamu ya sik ngukir jiwa ragamu. Oh, iki gak tau nrono mo. Apa? Kusung be bedeseng iki nek turu iki jeran kadoken mo. Riko menapa apa? Nanti. Nang iki jadi Wonowati. Iki jadi Wonowati. Eh, saya pengen sapa iki? Ya iki sapa? Alah. Apa? Nek pakaiane ku apik kene mo. Lah terus. Nek ayune ayu kene. Lah terus. Tapi nek sejepe sejepi yo mo. Wis ayo. Ya iya. Bune, aku njaluk sepura sing gedhe karo sampean, ya. Pancen nalika semono katemungan kutha Surabaya iki kena banjir gedhe. Lah kena iline banyu sing sak ngono gedhe iki kanok maneh yo coba. Berarti sampean ramane nang desa lak duwe bojo maneh ramane. Ya iya ta. Bune, aja kesusu maedo. Lah katemungan kutha Surabaya iki bisa wulya ing jati nanging aku kudu lakoni tapa brata ana ing rawa sing ana piyo. Lho, nglalah bune gorong titi wancine nggen ku tapa iki mang gugur. Aku rumoso kepencut karo dadon wayu. Rene aku iki ya tresno dheweke yang ngimbangi katresnane kanthi ya iki. Tak rabi dene ya wujud iki. Senajan ala tanpa rupa ya iki ya anak sampeyan. Berarti bocah iki ya anak pelek anak mbok. Iya. Anakmu. Ha iya ta. Dalah songkoro dalem kali iki. Senajan ala tanpa rupa iki ya katak iki. Si Joko Beruk menika nggih putra panjenengan. Napa mboten wis semeken jenengan? Sinten panjenengan? Tembung Daeng Rono. Gagap putra kados semeken. Jenenge kok anake. Kula mboten sarujuk panjenengan. Lah sebabe apa? Mriku lan desa. Sawrono, langsung sari. Aku Joko. Kasih promo. Penakoni ta ki? Moh. Anakmu itu mekei tak jotoh sewa. Wes, wes. Ayo. Menawi Joko Brek menika. Kula dikengen ngakeni dulur kula boten purun. Lah sebab yo. Ningali kaya ngoten lho. Sikil pecah-pecah. Kok tak wedakone aku nangkap karon tak gawe api. Moh, taun rono. Aku Joko. Kanjeng Rama. Gelem ngakoni iki kadang meneh. Nun sewu Kanjeng Rama. Iya. Kula purung ngakoni Joko Brek niku sedulur kula. Iya, terus tapi kula gak ada syarat. Gak ada penjaluk. Oh, tadi awakmu gelem ngakoni kadangmu, awakmu duwe penjaluk. Nggih. Ya, kula kepengin ngomong-ngomongan ki ampek kali Joko Brek. Oh, kaya ngono. Nggih, Joko Brek. Joko Brek dene. Oh. Iki Saungrono dalam Sangkari gelem ngakoni awakmu iki dulur, nanging kepengin omongan iki duwe penjaluk karo awakmu. Jaluk apa? Ya sembuh ora ngerti. Apa-apa jolak jaluk. Takonono. Wis diwun kene Joko kan gak apa-apa. Heh. Ya. Dun sewu kan Joko. Iya, pitane. Wis, satu ide. Mari diawe di wis wis. Kon kepengin takoni dulu. Iya. Heeh, ngono. Ora kepengin takoni dulur karo kono. Gelem aku ngakoni dulur awakmu. Tapi ono syaratnya. Syarat apa guna orang gak? Gek gedokan buri ono jaran kabeh 100 petang puluh papas. Lho.
kon bagian ngrito jaran. Ojo sampe ana jaran sale jine sing beker. Umpama ana sale jine jaran sing tuwen minangka gantine, kon tak ketok gulumu, gelem. Iyalah, bot-bote rang kepingin diakone kok dulur. Ya wis, engko royang kok nek kok kedokan rang tak ngarit cukup sing wakeh. Kaya mangane jaran sing kaya 144. Suket Pak Udara dipangan ya. Kap. Nek ana sisa suket kok roken ya. Aku kok podo bare bisa belum usah urung. Aku kok di sana. Aku gelem ngakon kok dulu. Apa syaratnya? Ana kedokan duri kok. Ana jaran akeh 144. Penggaramu kedokan nyombor jaran. Ojo sampai ono salah sawi jine jaran sing bodoh bulu nih. Ono salah sawi jine jaran sing bodoh bulu nih ateges kurang ngobe nih. Tak ditumbal alun-alun kena suapu yo. Iyalah guri, buat-buatnya reang kepingin diakoni guri dulur. Enggak gampang tuh, nek reang kok jeru kedokan kok. Ceting-cetingan ku tak bawa ikan gue kanggo nyombori jaran sing akeh satu tanggul papa. Tapi nek jaran nyombor sak menukai kok be ono sisane teletik-teletik kira ono iya kok comboran ya akrab wis mo rang sanggup ngono ngomong ya apa rasane atimu sanggup ya nek pancen awakmu wis sanggup apa sing dadi kekarepane sangrono dalan sengsari. Tahun sorong, ayo terakhir nangin kedokan. Ayo, ayo, hei, siapa yang terlalu kau? Ayo, lu yang lari. Saat isi Saurono dalam sengsari ngeterake cukup berat nangin naik kedokan. Iki rasanya hati ku rapi enak kau yang tinggal lagi bayu saat tinggi lewat. Ayo, 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 ayo. Gak ngono sih ndok. Sak tekamu kok kaget karo jerone ati. Biasane nek ana anu kabar-kabar dhisik. Oh, maaf Bapak, temenggung jeng rono. Iya. Jika datang sama soldat Kopral Sesan Jumoan dan Kapiten, dan ada perlu kepada Bapak Sosrohan. Perlu apa ndok? Perlu apa? Begini. Selama iki di Kota Surabaya, Bapak temenggung jeng rono punya beselit. Itu tidak tahu di mana itu nomor beslit yang Bapak temui yang rono. Oh, tadi awakmu iki takon beslit. Duh. Sik kalan, Don. Aku duwe beslit biyen iku ya dilantik. Ya dituki beslit. Lah awakmu kok takon sih, Don, Don. Iki tidak tahu ini an perintah dari Ratu Helmina selama ini. Jika di Surabaya tidak tahu sama sekali, maka ini Bapak Temenggung Jan Rono, engkau kita mohon. Oh, adik kaya ngono ya, no? Aku gak kabotan yang duduk no beselit. Oh, itu ya. Lihat nomor registernya. Ya, betul. Sabar, Toro, ya, no? Cukup no ibu. Tidak apa-apa, Bapak Temenggung Jan Rono. Ya. Gak apa-apa beselit baik kok. En, iki ada perintah dari Ratu Helmina untuk menemui Bapak. Tadi awakmu nek ngerti lah penaan. Oh, good, begitu. Pancen awakmu itu dinas nangani kucing. Ya, betul. Gak apa-apa, itu kewajibanmu. Ya. Itu perintah dari. Ya, Bapak. Harus tahu. Betul. Betul, Kapiten memang itu perintah dari atas kita, Ratu Helmina. Ya, gini beselit itu. Ya, Pak Tukno tanpa nono itu ya. Saya terima ini Bapak Temenggung Jagro. Ya. Bapak Temenggung Jagro. Iya, Dok. Yang kita tahu, dan kue orang selama ibu kompeni belanang bangun di Surabaya, dan kamu tidak
mengikuti atas perintah dari Ibu Peni Belanda. Iya. Apa itu kamu menentang Ibu Peni Belanda? Hari ini pun juga, dan beserit Bapak Tunggung Janrono saya minta, berarti Bapak Tunggung Janrono ini sudah dongkol tidak menjabat sebagai Tunggung di Kota Surabaya. Loh, jadi beserit Wiki, Pak Gowo. Tuan Janggol. Tuh. Oh. Termasuk londo seandainya ini elek. Termasuk aku kan duduk alas buat jual di situ. Eh, Bapak Temurung Janrono ini jangan salah paham. Ya, salah. Bapak Temurung Janrono tidak menjabat jadi Temurung di Kota Surabaya. Saya menyampohon minta tolong kepada Bapak. Ya, kapan-kapan dong. Kapan-kapan. Aku kan jalan di sini. Ya. Termasuk aku ini wejongkol. Betul, Bapak Temurung Janrono. Sekarang dong. Aku takkan karo aku jawab sejujurnya. Kok boleh? Nek panjen beselit ku iki mbok cabut. Lah kutha Surabaya iki lak kan sing mimpin. No. Lah kok ada itu, maka saya minta tolong kepada Bapak Temenggung Jengrono. Setelah beselit Bapak Temenggung Jengrono saya minta, Bapak Temenggung Jengrono beritahu kepada orang pribumi di Kota Surabaya, siapa saja tidak pandang bulu yang bisa menyondok dan geron ini cemburut di atas pikiran Manono Kralan di atas Dokor Gendono itu bisa menggantikan es Bapak Temenggung Jengrono. Jadi kau yang ngomong jenajan aku jongkok awamu jenggutu karwan. Betul Bapaknya. Ya tak warak-warak nih doi. Kalau begitu terima kasih Bapak. Ini nongko ganti Temenggung ada Kota Surabaya. Betul Bapak Temenggung Jengrono. Ya. Saya mohon ya. Untuk itu saya mohon pamit. Saya minta kepada ya, Bapak Marah-marah ini orang berani. Terima kasih. Iya. Nanti kekembali kita mesti ya. Ayo sudah. Sampai lah ngerti cewek. Kondo iki mang teko nang ngene Kota Surabaya iki mang arep cabut karo beselit. Termasuk aku iki gak wis gak dadi Temenggung termasuk dongkol. Terus sing tak jaluk sampean senajan sama aku iki dongkol, aja nganti kepencut karo wong liya ya, Bu ya. Tenange. Senajan dongkol sampean iki tresno ta? Enggak tresno ane waktu depan ngene. Tenane. Ya wis. Gak dadi apa-apa. Mungkin uang itu kabeh kuwi. Kok kembrutuk tanpa larapan bangsa aku tuh nggih bangsa Walanda. Munggah wonten ketemu kan ke Surabaya wonten pegatan. Ya tak agone aku ngomong terus terang karo kowe. Sakwise kowe iki ngeterake Joko Berek menyang gedokan iki ora suwe, ora suwe. Londo munggah ana. Tujuane Kanjeng Rama. Nyabut beselite Kanjeng Rama. Termasuk Kanjeng Rama dina iki wis jongkol ora dadi Temenggung ngono iki. Temenggan Surabaya nggih. Nanging beselite Kanjeng Rama iki mah digawa Londo. Londo gawe diri Patemboyo. Sapa sing iso nyodor Gendera Tunggul Yudha sing ana ndukure kitiran Wanara Galak iku cadekno Temenggung minangka gantine Kanjeng Rama. Ngapunten Kanjeng Rama. Napa iki Kanjeng Rama sampun gak ada jago. Lho, ya ora ana maneh siji ya kowe tak jagoake. Matur sipat nuwun Kanjeng Rama. Ken, putraku. Sadurunge kowe iki tak daftarake nang ngene alun-alun Kartosuro, Ngir. Coba njaluki dipangestu niku. Pekaten Kanjeng Rama. Kang Putra Sausari nyuwun iki pangestu Thank you.
dalah sawung sari. Sugih Raja Loka. Sadurunge Kanjeng Rama mangkat ana ing alun-alun Kartasura. Ayo, kitingen Kanjeng Rama. Munggah ana sangkar pamujan. Nyuwun Gusti Angkara Jagat apa sing dadi kabung? Monggo dhewe nek dadi kabung.